Hai semuanya, hari ini gue mau bikin sedikit demo pakai beauty tool yang selalu ada di skincare rutin gue. Namanya New Skin Age Lock Galvanic Spa. Jadi alat ini tuh biasanya gue pakai seminggu kalau misalnya lagi rajin 2-3 kali. Tapi kalau misalnya lagi gak punya banyak waktu, at least seminggu sekali tuh gue pakai alat ini. Karena I really saw the difference, especially di bagian sini. Jadi gue kadang-kadang sambil nonton, gue pakai alat ini. Dan yang ini adalah yang paling baru, newly released. Beda sama yang lama, nanti akan gue kasih tau ya perbedaannya gimana. Oke, jadi ini bedanya, ini yang baru, ini yang lama. Perbedaannya itu cuma di tampilan layarnya ini sih, sama buttonsnya. Jadi ini gue nyalain, ini yang lama, dan ini yang baru. Jadi kalau yang lama itu dia nomor pengaturannya itu ada di atas, waktu pengaturannya ada yang di bawah. Sedangkan kalau yang baru ini lebih gampang sih. Jadi nomor pengaturannya itu yang di tengah sini dan yang di atas ini adalah lama pengaturannya berapa menit. Nah gunanya New Skin Age Lock Galvanic Spa ini itu tuh untuk rejuvenate your skin, stimulate the skin. Jadi penyerapan skincare itu juga lebih bagus dan dia itu bisa membantu mencegah dan mengurangi tampilan garis-garis halus. Jadi gue berasa banget kalau di bagian smile lines ini gue rajin pakai, itu tuh jauh lebih kelihatan, jauh lebih kayak tersamarkan gitu smile lines gue. Terus untuk bagian under eyes juga lebih fresh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya bangun tidur itu agak puffy, pasti gue pakai si New Skin yang conductornya itu yang untuk spot treatment. Nah, sekarang gue akan jelasin conductornya ya. Jadi ada 4 conductor. Yang pertama ini yang untuk wajah, kayak gini kepala conductornya. Terus ini yang untuk scalp. Nah yang ini untuk badan, karena dia bisa membantu mengurangi tampilan selulit. Jadi kalau kalian punya selulit, rajin-rajin pakai conductor yang ini. Yang terakhir ini yang spot treatment. Jadi dia lebih spesifik untuk daerah yang lebih kecil, kayak di bagian smile line sini atau di under eyes. Terus sekarang gue akan kasih lihat, gue akan demoin gimana caranya gue pakai si New Skin Age Lock Galvanic Spa ini. Nah kalau misalnya kalian bingung, karena setiap conductor tuh ada pengaturannya sendiri, nomor berapa, terus udah gitu berapa lama. Jadi nanti kalian akan dikasih semacam panduan singkat gimana cara pakainya, conductornya berapa lama, nomor berapa. Nanti jangan bingung, nanti di dalam kitnya kalian dikasih ini juga. Nanti kalian juga dapat facial gels. Jadi ini untuk dipakai sama conductor yang untuk kulit wajah. Di dalam sini ada 2 gel. Yang pertama itu yang pre-treatment, itu yang warnanya transparan kayak gini. Sama satu lagi ini treatmentnya, ini yang warna. Terus di dalam kit ini gue juga dapat Galvanic Spa Power Mask. Ini I love sheet mask. Jadi begitu tahu New Skin ngeluarin masker untuk dipakai sama Galvanic Spa, gue happy banget karena setelah kalian pakai maskernya, kalian pijit-pijit lagi pakai di Galvanic Spa ini, rasanya enak banget, benar-benar enak banget. Itu tuh kalau lagi me time pulang malam-malam sambil nonton TV mau tidur, it's the best. Sama ada 2 produk lagi. Jadi tadi gue udah bersihin muka gue sebelumnya, karena sebelum pakai Galvanic Spa ini, make sure kalian udah cuci muka, udah bersih, bener-bener bersih, sebersih-bersihnya ya. Tadi gue udah bersihin muka gue pakai New Skin Creamy Cleansing Lotion. Bersihin muka dulu pakai ini sebelumnya. Terus setelah itu kita akan mulai pakai si alatnya ya. Nah setelah kalian bersihin muka, kalian harus make sure juga kalau si kepala conductornya ini juga bersih. Jadi tadi ini udah gue cuci. Kalau misalnya udah selesai juga kalian tinggal pencet, terus kalian copot, ini tinggal dicuci kepala conductornya. Nah terus sekarang kita pakai si pre-treatmentnya. Kenapa ada 2 step? Karena yang pertama itu waktu lagi step pre-treatment, alat ini tuh dia microcurrentnya itu di set ke negatif. Jadi gunanya dia untuk mengangkat semua kotoran dulu, jadi diangkat.
nanti pada saat treatment ini microcurrentnya itu diset ke positif, jadi dia malah masukin semua nutrisi-nutrisi yang ada di gel ini semuanya dimasukin ke kulit, jadi ada 2 step. Nah sekarang kita pakai yang pre-treatment dulu, ini yang gelnya warnanya kuning. Sekarang gue biasanya pakainya itu kayak setengah-setengah dulu sih, setengah buka, jadi kanan dulu, sebelah kanan dulu. Nah, terus tangan kalian itu tuh harus moist kalau mau pakai alat ini. Karena kan dia pakai microcurrents kan. Jadi tangannya tuh harus moist. Nah, biasanya gue suka biasanya pakai ini. Ini sih New Skin NAPCA Motion Mist. Sebenarnya ini untuk facial mist sih, cuma karena dia selalu ada. Jadi, kalau gue lagi pakai alat ini, jadi sekalian aja gue basahin tangannya pakai si NAPCA. Oke, terus waktu kalian pakai di nempelin di kulit itu dia benar-benar nggak boleh lepas sama sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian mau gerakin, make sure alatnya itu tuh tetap nempel di kulit, tapi waktu gerakannya ke bawah itu nggak usah terlalu ditekan. Jadi gue lebih taruh pressure waktu dia ke atas. Biasanya gue fokusin di bagian sini sih, karena gue ngerasa bagian sini yang paling perlu untuk di lift. Terus kalau misalnya kalian mau fokusin juga, kayak misalnya kalian mau bagian sini lebih lifted, kalian boleh tahan dulu kayak sebentar di bagian sini. Gitu aja terus sampai nanti dia berhenti sendiri. Oke, sekarang saatnya step yang kedua, yaitu step treatment. Jadi tadi ini kepala konduktornya udah gue copot, udah gue cuci juga. Terus tadi setelah kita apply pre-treatmentnya, dicuci dulu mukanya. Kalau gue tadi pakai handuk yang basah aja, dicuci. Terus ini juga jangan lupa dibersihin lagi. Kita pasang lagi. On to the next step. Ini step yang kedua. Demoin sebelah like ini sama kayak tadi, karena biasanya gue memang semangat. Nah ini step yang kedua itu untuk nutrisi yang ada di gel ini. Kalau tadi kan yang pertama itu untuk mengangkat kotoran dulu dari kulit kan. Sekarang ini step kedua itu untuk ini. Nomor 2, 3 menit. Pakai pressure. Saya mau pressure itu yang terakhir.
lagi stepnya kayak tadi yang pertama, sampai dia berhenti sendiri nanti setelah 3 menit nanti dia mati sendiri. Kalau agak merah gini nggak apa-apa karena kulit lu nggak super sensitif, jadi kena gesekan sekecil apapun pasti akan merah. Pakai skincare aja tuh kulit gue merah juga. Jadi gue fokus berhenti yang lama di sini. Kalau dia udah beep panjang artinya udah habis waktunya, stop. Terus kita cuci lagi setelah step yang kedua ini. Terus ini kepala konduktornya juga dicuci. Kita nanti lanjut pakai masker ya. Oke, sekarang on to the next step, masker. Jadi tadi setelah udah dibilas, gue ngerasa jauh lebih fresh. Terus kalian kelihatan gak sih, ini kalau gue sih ngeliat ya, bagian sebelah sini tadi gue pakein, itu berasa lebih kayak lifted, lebih naik, lebih kencang. Terus sekarang kita pakai masker. Biasanya gue sebelum makeup juga seneng banget melakukan ritual ini selain sebelum tidur, karena gue ngerasa kalau dipakai sebelum makeup treatment ini si Age Lock Volcanic Spa itu tuh bikin makeupnya jauh lebih nempel ke kulit, lebih nyatu, kulitnya juga kelihatan lebih fresh. Sekarang kita pakai maskernya ini, jadi dia tuh ada maskernya teksturnya yang kayak gel gitu. Kita buka lapisannya salah satu, terus sebelah lapisannya. Terus nanti ini yang bahannya lebih licin, itu yang ditempelin ke muka. Ini. Terus kita copot lapisan yang paling atasnya lagi. Buka lapisan luarnya. Pengaturan ininya, pengaturan waktu dan nomor pengaturannya itu, kalau misalnya mau yang biasa itu 5 menit, nomor 5 selama 2 menit, atau kalau misalnya mau intensif itu nomor 4 selama 5 menit. Jadi gue akan pakai yang nomor 5 aja, itu untuk 2 menit. Karena biasanya kalau sebelum makeup tuh gue buru-buru. Jadi kalau misalnya malam kalian mau lebih intensif, kulit lagi kering. Gue juga kalau misalnya pakai acid, kulitnya kering. Malam-malam gue pakai yang nomor 4. Karena tangan gue tadi udah kena masker, jadi udah moist.